kesempatan kali ini, Ibu akan memberikan contoh bacaan doa harian materi 2. Pertama, kalimat-kalimat thayyibah. Kedua, kalimat syahadah. Yang ketiga, doa memohon ampunan untuk kedua orang tua. Dan yang keempat, doa akan makan dan setelah makan. Baik, kita mulai dari doa yang pertama, kalimat-kalimat thayyibah. Kalimat tasbih, subhanallah. Kalimat tahlil, la ilaha illallah. Kalimat takbir, Allahu akbar. Kalimat hawqala, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang kedua, kalimat syahadah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Doa yang ketiga, memohon ampunan untuk kedua orang tua. Rabbighfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Nah, sekarang doa yang keempat, doa akan makan. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzaban. Doa yang terakhir, doa setelah makan. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Baik, teman-teman dan adik-adik, silakan ulangi 2-3 kali agar mendapatkan hasil yang baik. Nah, kalian sudah praktekkan semua? Mudah-mudahan bacaan doa harian kalian akan menjadi lebih baik. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ikuti terus video-video bimbingan selanjutnya. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.